Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya. Kali ini kita akan cara bagaimana membongkar planner merek Stanley ini. Ini agak susah ini. Mungkin bagi yang biasa ya enggak susah, cuma yang bagi yang belum tahu mungkin perlu. Jadi akan saya tutorialkan bagaimana cara membongkarnya ya. Bentar tak sigaret dulu ya. Ini sudah selesai, cuma berhubung ini tertinggal bautnya yang posisi di sini ya, di sini ini tertinggal, jadinya terpaksa. Wah, ini buat tutorial aja kayak gitu. Sebab cara bongkarnya kan tidak tahu. Nah, kalau ini nanti bisa tahu. Oh, seperti ini cara bongkarnya. Man, planner merek Stanley. Kalau planner biasa mudah sih. Kalau ini harus bongkar semua ini. Bagaimana? Lanjutannya ya. Anda simak, Anda ikuti, semoga bermanfaat. Oke. Sekarang begini. Pertama yang terpenting ini bagian sini, kalau ini keliru akan rusak. Nah, ini kita dobel dulu ya. Nah, seperti ini pas satu ya, kumpulkan. Dan ini kita bongkar. Tarik, kelihatan enggak ini? Tarik, nah, ini sudah bawa dua ya. Kita bongkar dulu. Bisa juga lebih cepat nanti kalau masang aja. Nah, seperti ini. Ini dibongkar dulu. Tapi yang terpenting ini, kalau ini salah apa, semua sudah dibuka bautnya. Nah, bisa kalau enggak dibuka. Nah, kita tarik. Kita putar, bukan kita tarik. Nah, dia naik kan. Ini ada dratnya ini. Kudrat. Nah, kemudian kita lepas. Nah, sewaktu kita melepas ini, mas ini ada peloran. Nah, ini. Ini bisa jatuh, hilang. Kecil. Maka ini kalau nanti masang kita kasih stand apa stand pad ya, baru supaya enggak jatuh. Nah, kalau sudah ini lepas. Nah, seperti ini taruh, kita bongkar semuanya ya. Ini posternya ya, carbon brushnya jangan lupa. Nih, lepas. Jangan lupa carbon brushnya ini. Lepas dulu. Set, kita ambil. Setelah itu kita lepas sama ini, bagian ini ya. Lepas. Nah, ini ya. Nah, setelah ini lepas, ambil, nah, taruh. Kemudian ini ya. Nah, pas semua tarik. Nah, ini
diambil dulu. Pantulnya diambil dulu ya. Setelah itu ini lubang semua ini dibuka, ini semua, ini yang terutama ini. Nah, ini baut yang paling panjang ini. Nah, panjang dan ini 1, 2, 3, 4 ya. Kalau enggak ini enggak dibuka enggak bisa ini. Model panelnya ini buatan mana, ini buatan mana, ini Jerman salah, ini Stanley ini. Semuanya ini nggak bisa, kalau ada tertinggal ini aja bongkar semuanya, jangankan itu, nanti tertinggal ini aja, ini bagian dalam, bagian pembuangan ini bisa keliru juga. Nah, ini sudah selesai semua ya. Kemudian kita tinggal ketok sih sebentar. Kita tinggal congkel dikit. Ini. Sini ya. Oh. Apa sulit? Set. Nggak usah dibuka ini, Pak. Nah, ini. Nah, ya. Ini buka ya. Nah, ini jalannya ya. Nah, sedangkan karena yang perlu ini saja kan tidak saya buka. Kalau mungkin buka ya langsung ini dicungkil semua sudah keluar. Sudah. Kita pasang ini dulu ya. Sudah selesai kok ini. Nah, set. Kita tutup kembali. Nah, yang perlunya ini tadi kurang satu, akhirnya bisa buat tutorial ini. Begitu cara bongkarnya, cara pasangnya. Kemudian ini dulu kembalikan seperti kita memasang ke seperti kita membongkar tadi ya, urut-urutannya ya. Pasang ini ya, kembali sana. Nah, set ya. Ini harus hati-hati, ini posisinya harus tepat ini, di sini ya, antara kosong sini. Nah, setelah itu kita pasang ini, kita sambil kita tekan ya, supaya ada apa ini masuk drapnya. Nah, selesai. Nah, ini fungsi enggak ini putar. Nah, fungsi enggak ya. Nah, ini 10 derajat. Kemudian kita pasang yang baut kecilnya ini. Enggak boleh keras-keras ini, dia ikut berputar bautnya ini. Terus. Hmm.
persen gini, nggak boleh keras. Dan satunya tadi mana ini? Ini benar-benar ini ya. Panjang, kurang satu kecil satu ini. Kemana kau lari, bahut? Kemana kau lari-lari, bahut? Kemana kau berlari, bahut? Kau tidak ada. Kita carinya dan dulu. Pasang set paut saya ya. Nah, tutup. Ini ada ruangnya untuk penutup ini. Set, nah selesai dah. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.